Kita semua adalah masyarakat Desa Kendayakan yang masih memiliki suatu hubungan persaudaraan atau tali darah, sehingga kita menyadari betul bahwa ini adalah momen kita semua. Harapan saya sebagai kubu atau kepala Desa Kendayakan, saya pengen melihat akan menjadi yang lebih baik lagi. Dan kita sadar betul, untuk merubah dan melakukan suatu kegiatan pembangunan, tentunya modal dasarnya adalah persatuan. Saya mengajak dan menghimbau bahwa kita semua memiliki suatu tujuan yang sama, oleh karenanya mari kita bersatu. Pemerintahan kita adalah pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang sangat transparansi. Apa? Tentunya dalam kegiatan pemerintahan kita masih ada masyarakat akan kita benahi bersama. Kritik dan saran pendapat adalah suatu kemajuan. Saya yakin dan percaya memiliki suatu keinginan Kendayakan menjadi yang lebih baik.